mereka. Seperti yang sudah dicanangkan oleh sekolah kita, teman-teman diajak untuk membuat celengan dari barang bekas, menyisihkan uang jajan kita dan mengisinya di celengan tersebut. Menyimpan celengan itu di meja belajar kita, dan uang yang terkumpul akan diberikan ke sekolah. Dan uang tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Sehingga pada akhirnya bukan hanya kita, tapi banyak teman-teman kita masih bisa bersukacita. Mari berbagi, sebab dengan berbagi kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Teman-teman yang terkasih, mari kita akhiri renungan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk peka melihat kesulitan teman-teman kami. Berkati kami agar niat kami untuk menolong teman kami yang membutuhkan dapat kami lakukan setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.